Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam santai, salam cuti-cuti Malaysia duduk di rumah, salam PKP 2020. Baik, hari ini saya akan mempromosikan satu produk keluaran syarikat saya yang dipanggil Rich Berries. Ada 5 perkara. Saya ulang sekali lagi, 5 perkara yang best yang terdapat pada Rich Berries tak terdapat pada mana-mana syarikat atau produk lain. Baik, nombor 1, produk ini adalah produk yang mana telah memenangi ya World Halal Best Brand Award syarikat kami ya, memenangi World Halal Best Brand Award ya, produk halal antara yang terbaik di dunia dianugerahkan oleh Asia Pacific Brand Laureate Committee, yang mana jelas menunjukkan bahawa produk ini adalah produk yang orang perlu sangat. Dan of course, ianya juga adalah produk yang berkualiti kerana inilah dia adalah antara salah satu produk yang berjaya mendembusi KPJ, Kumpulan Perubatan Johor. Ya, kalau anda pergi kat farmasi KPJ, anda boleh jumpa produk Rich Berries ni. Syukur, Alhamdulillah. Dan yang ketiga, of course, harga dia amat berpatutan. Sila tekan pada link nak tahu lanjut tentang harga, yang mana kita datangkan berries ini daripada 5 benua serata dunia. 5 benua serata dunia. Ya, kalau anda nak lebih fresh lagi, kena pergi sendirilah yang jauh lebih mahal. Tapi kita himpunkan khasiat 5 benua masuk dalam satu kotak. Tu fantastic dia. And of course, produk kita ini luar biasa. Orang lain nak dapat, orang kata food supplement, kena pergi farmasi, betul. Tapi kita ada ejen-ejen kita yang sedia untuk membawa produk ini masuk ke dalam rumah anda. Tu fantastic. So kita buat sistem ejen. Nampak pada gambar ni, ada ejen sistem ni kan. Ha, kita memang ada sistem ejen. And of course, ianya tidak bermusim kerana orang nak sihat sepanjang masa. Kena pula dah zaman sekarang ni, zaman PKP, tak boleh keluar rumah, takut terkena jangkitan virus. Tapi saya tidak menyatakan ianya menyembuh penyakit, tidak. Ianya adalah makanan tambahan, ianya halal, ia ada surat pengkerasan makanan daripada KKM, don't worry. Ia cuma ianya bukan ubat untuk merawat atau menyembuh penyakit. So inilah antara keluarbiasaan yang terdapat dalam Rich Berries. Saya minta teman-teman semua kita fokus ya, kepada apa yang kita nak sekarang ni. Time PKP banyak bisnes merudum. Ya, time PKP ya, suka nak dapatkan pendapatan sampingan, bahkan yang pendapatan yang utama pun kita tak boleh keluar rumah. So kita boleh sambil-sambilan ya, mencipta pendapatan bersama dengan Rich Berries. Tapi paling utama teman-teman, paling utama, kesihatan holistik. Kesihatan holistik yang mana ini bukan ubat sekali lagi ya. Kita nak segar, kita nak orang kata mencegah lah. Mencegah lebih baik daripada mengubati, ya, merawat. Jadi ianya adalah seperti jus buah berries yang ditepungkan, yang diserbukkan. Ianya bukan ubat, bukan untuk merawat. Tapi ianya membantu untuk mengurangkan kesan-kesan negatif yang ada pada manusia. Ya, kesan-kesan orang kata ailment sikit. Dan ianya membantu untuk menambahkan lagi kesegaran pada tubuh badan kita. InsyaAllah wa biiznillah. Itu sahaja daripada saya. Lemah pincang itu semua saya. Allah Ta'ala ajalah Tuhan yang maha hebat, maha sempurna. InsyaAllah kita jumpa di angkasa kejayaan. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Yeah.